Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Atifan Bia dan kali ini Bia ingin ceritain kisah masa kecil Bia. Langsung aja ya. Jadi, waktu kecil Bia sering banget ikut orang tua buat belanja. Entah itu belanja makanan, baju, atau kebutuhan lainnya. Pasti selalu ikut. Ikutnya karena dipaksa sih. Dari kecil malas banget buat keluar, jadi harus dipaksa dulu baru mau keluar rumah. Nah, waktu itu pernah ngikut Mama Bia belanja di mall. Mama Bia nyuruh buat deket-deket supaya nggak kesesat. Tapi, karena dulu suka bengong sana-sini, lama-lama akhirnya juga kesasar. Toko bajunya juga gede sih, kayak labirin. Ya, namanya bocah pasti gampang bingung deh. Jadi, Bia mulai berkeliaran deh nyari Mama. Itu panik banget, kayak, "Mama, ya udah mau nangis gitu." Pas Bia lihat bajunya Mama, Bia deketin terus Bia tarik-tarik bajunya. Ternyata salah orang. Itu dari panik jadi malu banget dan nangis di situ. Akhirnya Mama Bia yang nemuin Bia terus minta maaf ke ibu-ibunya. Ini aja dari Bia, dan makasih udah dengerin cerita Bia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and bye-bye.